kita di sini. We don't fight. We share. Eh, itu nanti kata-kata saya jadikan paling depan. Hey. Hujan ini masih sibuk juga, singgah-singgah. Saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT dan keluarga. Kita muncul lagi di depan layar kalian. Hai hai. Saudara-saudara, jadi karena hari ini hujan. Hujan dari pagi sampai sekarang ini masih hujan. Jadi kita tidak kemana-mana. Maksudnya kita tidak pergi mengeksplor. Tidak bereksplorasi kemana-mana. Jadi sekarang ini kita cuma mau pergi ke toko souvenir begitu untuk kita mau beli oleh-oleh. Jadi karena di sini tuh terkenal dengan mereka punya merengge, kan? Merengge kayak yang apa? Dari putih telur itu. Jadi mungkin kita mau belikan itu oleh-oleh untuk opa sama oma. Jadi oke. Okay. Oh, Bapak telap kacamata dulu karena hujan tadi. Karena hujan, kita lihat pemandangan hujan. Supaya Mika dan Elora dapat lihat tuh rintik-rintik hujan yang jatuh. Oh ya, by the way, sebentar malam tuh kakak Ina dengan Anel mau datang juga. Jadi mereka bakal gabung dengan kita untuk 2 hari terakhir ya, saudara-saudara. Semoga besok cuaca bagus supaya kita pergi jalan-jalan sama-sama rame-rame gitu kan. Masalahnya kalau hujan seharian kayak hari ini, aduh. Semoga sih tidak ya, besok tidak hujan. Atau hujan tapi cuma pas pagi saja sama pas malam, jadi pas siang kita bisa beraktivitas begitu. So, jadi kita lagi parkir sekarang ini keluar, kita harus ke itu sana tuh rumah yang itu yang ada yang warna coklat di sampingnya yang coklat semua itu. Apa sampingnya coklat semua dapat untuk anak-anak tuh, mereka sambil main juga di sini. Hey, hey, ya taruh. Hey. Itu tidak ya, itu cuma main di sini saja. Hey. So Mika sama Elora punya itu, kalau itu nanti untuk tetangga punya anak. Di sana untuk nanti ada bayi baru lahir kita mau kunjungi. Ya, jadi yang untuk oleh-oleh mau dibungkuskan dulu. Ibunya lagi cari yang untuk oleh-oleh untuk si adik bayi di sana. Hey, hujan ini masih sibuk juga, singgah-singgah anak gue ini. Sudah selesai kita beli si oleh-oleh. So, jadi ini tadi yang kita beli untuk oleh-oleh. Ini buat opa dengan oma, persosisan ya, jatuh, sama ada si apa nih merengge, barang apa nih, terus ini nanti kita mau makan, sama ini juga buat kita punya tetangga, yang mana? Oh ini buat opa dan oma, ini buat kita punya tetangga, nih. Oh, ini Mika dan Elora. Ini juga buat tetangga punya anak. Sama ini nanti untuk Bapak RT punya teman punya anak ya. Kita punya teman punya anak yang baru lahir. Saudara-saudara, jadi sekarang ini Bapak RT lagi ke supermarket. Jadi saya dengan anak dua, saya tinggal di dalam rumah sini. Ini kalau kalian lihat ini di belakang ini kita punya jemuran. Kita punya jemuran pakaian karena kan di sini kita bisa mencuci juga. Cuman sayangnya tuh dia punya dryer, dia punya mesin cuci tuh kayak tidak terlalu kasih kering itu pakaian, jadi butuh waktu yang lama. Ini sudah dari hari Rabu kah itu kita cuci baru dia belum kering ya. Jadi kasih tinggal di situ, jadi kelihatan berantakan di sini ya karena anak-anak belum tidur. Om tante ya, ya. Tamu kita di sini. Ih, apa sih? Akhirnya kita tiba bersama saya menginjakan kaki. Nah, speed. Dia tuh boleh balik basel ya, anak basel. Anak basel, jangan lupa semuanya. Anak jurik. Shafalsen juga. Anak jurik, anak jurik. Kurang. Anak jurik. Dia bilang gini tadi, aku ini kita sudah di basel. Tapi kok boleh di sini gelap? Lu mau sembung basel? Kok cuma lihat bangunan-bangunan kalau di basel? Ih. Bisa lihat sungai juga. Tonton transisi mana tadi? Oh, dan apa namanya tuh? Yang kau bilang
Ivo nanti bisa jemput dari sekolah. Oh, ya, Lotte. Bukan. Interlaken. Iya, Interlaken. Baru turun dari kereta gini, dia bilang, sebelum transit berapa lama? Emang 33 menit. Jadi jangan santai, bisa jam begini. Jam bisa. Ih, bukannya nanti harusnya jam setengah 12 kan sudah tiba. Sedangkan itu tuh sudah cuma beberapa menit sebelum setengah 2. Ini gitu. Hei, kalau tuh tunggu sampai 33 menit berarti kan nanti tuh berarti delay 33 menit dong. Habis dia bilang, saya cari lu. Ih, sisa 4 menit. Bodoh. 2 menit udah baru. Lari, sabari. Saya kira kami sudah paling bisa, pro naik kereta. Bapak RT bikin teh dulu. Thank you. Teh Swiss ini. Teh Swiss. Mana waktu itu kita harus coba. Coba teh Swiss. Coba kalian ya. Ada coklat Swiss di situ. Ah, kasih tunjuk dulu. Ah. Uji deh. Tadi ini barang ini menyala. Iya, makanya saya mau. Pasti tak ada pantas lah. Kenapa dong gue bersinar? Terlihat saya puin lipatan ini sutil. Saya rasa blitz ternyata menyala. Saya kira ternyata menyala. Satu, dua, tiga. Profesor terlalu lihat tadi. Ini apa? Kue khusus untuk tiga serangkai. Ah, caca. Kue khusus untuk tiga serangkai. Coba lihat. Ini ada mukanya kita tiga di dalam, ke bagaimana? Apa ini? Donat gula. Donat meses. Foto gue dulu dengan gambar Swiss di belakang itu. Kasih dia bendera Swiss. And then there is extra lekker, right? Because it's more expensive. So it's sapinya Swiss sama antenboknya Swiss. Mau foto pakai benderanya supaya kayak adekku dari Istanbul. Kurang aja. Kurang aja. Ada bendera. Ambil kok bendera baru bungkus kok pakai bendera. Ivo, did you saw your? So jadi sekarang ini saya mau kasih coba mereka makan kue yang langsung dari bakery-nya Swiss. Rasa kok Kakak Ina? Harusnya Kakak Ina pertama kali nih. Oh tadi kok makan pizza ya di kereta ya? Brötchen. Jadi dari Jerman punya Swiss. Pizza kayak kau tahu kayak baguette begitu tapi yang lebar dan lu taruh terong di atas. Jadi dia pakai terong. Lebih kayak sandwich. Saya kan bungkus tadi. Tinggalan licin. I take it away the rest, but I forgot it on the train, I think, because I don't have it now. Yeah, it was only the mouth. Ah, yeah. Coba dulu. Ini dari kita punya. Gemetar saya, bapak hilang. Gemetar kok, kata-kata pertama dulu sebelum makan kue Swiss. Hagelslag. Ini isinya apa? Kan juga penasaran, saya baru satu kali mau makan. Apa? Kayak apa? Mabur. Kayak kue rambutan. Ah, enak dong. Tastes like alcohol. But lekker. Sorry. No, every time if I eat or drink something with alcohol, I will like wine. Allergic to chocolates. Or maybe. Yeah. It's okay. Yeah, they have a liquor gitu toh. They're in Iskali. Kental. Mana mau bilang kental aja, cari lama. Dia kayak kental banget ya. Saya kasih bilang. Ya dulu toh. Astaga, gue potong ini kakiku nanti diprotes lagi saya. Dulu macam kami yang bilang, itu nanti KTK dan saya jadikan paling depan. Malahan dia bilang kat, oh saya jadikan paling depan. So, jadi sekarang kita mau sarapan. Bapak RT dengan Mika baru balik beli roti dan kawan-kawan. Siap-siap mau sarapan nih, lihat keterhamburan yang terjadi di dapur tiap hari begini, saudara-saudara ya. Mau coklat.
keluarga bahagia di this is oh dan siapa tahu namanya YouTube. Oh iya, bisa. Anel ada nama ada ide nama YouTube. Nama YouTube channelnya Keluarga Bahagia di Swiss katanya. Hey, breakfast with a few. Oh. Lebay. Oh, you mean the mountain. Oh, yeah, you have few. Bangke nih, Bapak RT. Anak-anakku dan selir-selirnya Bapak RT. And your what is it in English? Selir apa? Harem. Do you know harem? Yeah. Your wife and your harem. Dutch also harem. Ah, oh, yeah. I think it's Dutch. Breakfast with a few harem. A few harem. With a few harem. Yeah. And they are sisters. Oh my god. Very good on budget. We don't fight. We share. Selamat makan. So, tante lihat ini apa mevrouw yang punya rumah ini dia kasih kita hadiah. Jadi ada hadiah. Oh, ada kartunya juga di sini. Ayo buka. Apa ya? Buka. Lihat itu dua di sana lagi bertiktok manja dengan keterhamburan yang terjadi, saudara-saudara. Apa itu ya, Mika? Cielor penasaran juga. Apa ya? Buka. Buku maksudnya buka. Oh, itu mereka ada di luar sana lagi bercerita. Ya, buka bukunya. Dapat buku Om Tante untuk Mika dengan Elora. Ini cerita. Oh, itu. Ini itu. Hello, plastic top. Ya, that is not new, eh. Latihan mereka, latihan asik.